Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang insya Allah pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nurul Iman Travel menjemput hidayah. Dan beginilah kondisinya karena kita saling menyayangi dan insya Allah diibaratkan seperti saf salat kita nanti sebelum masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, saling berdampingan berdempetan hingga tidak ada satu celah pun yang bisa dilewati oleh setan yang durjan. Di belakang kondisi jamaah harim, alhamdulillah jadi kita tetap seperti syariat Islam bahwa wanita tidak campur dengan laki. Ya, sekarang saya bersama Ustadz Uli ya, rumah Motowif dari kita. Ustadz, ini masjid apa ya, di mana ya? Kita sedang di Masjid Aisyah atau Tan'im, tempat mikotnya Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahun 9 Hijriah. Jadi ketika itu Rasulullah meminta Aisyah untuk mikot di sini. Nah, tempat mikotnya Sayyidah Aisyah ini itu dibuat menjadi masjid dan dinamakan dengan Masjid Aisyah. Oke, terima kasih Ustadz. Ini umroh yang keberapa di bulan Ramadan tuh? Ini sudah ketiga kali. Harapannya untuk teman-teman kita nih tadi biar bisa diundang ke Baitullah, apa nih kira-kira tipsnya? Tipsnya pertama memperbanyak doa, ikhtiar, tawakal, dan jangan lupa untuk selalu berusaha dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, nanti kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang mau umroh yang kedua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan. Amin. Untuk Travel Nur Iman, anak-anak santri Al Azhar Iman, warga pesantren Iman, bisa ikut bareng bersama kita. Amin. Ikut umroh bersama, insya Allah. Amin. Dunia akhirat, amin. Sampai jalan Firdaus, kita semua selalu bersama umrohnya, hajinya, amin. Dan selalu diberikan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siti Aisyah tempat mikot umroh melaksanakan sholat asar dulu sebelum melaksanakan ibadah umroh tawaf dan sa'i. Alhamdulillah. Untuk mikot umroh mudah-mudahan lancar dan sukses sama Bang kita. Mudah-mudahan umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kelapan dulu. Dengan berihram karena Allah Ta'ala. Doa selesai berihram, mau dibaca di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uharimu syari wabashari wajasadi wajasadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita tengah berada di dalam taksi untuk melaksanakan ibadah umroh dan sudah selesai mengambil mikot di Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di Tan'im dengan jamaah Nurul Iman Travel bersama menjemput hidayah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. وتجارةً لن تبور يا عالم يا عالم ما بالصدور ما بالصدور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اللهم لك الحمد يا الله الحمد يا الله إن أنت إن أنت إن أنت إن أنت الله إن أنت الله هيأت لنا هيأت لنا ووصلت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه yang jalan oke semoga yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik lak labbaik innal hamda walimata laka wal mulk la syarika la rukun yamani bismillah ya Allah akbar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Thank you.
Amin ya Allah, di majlis ya Allah, diridhoi oleh Allah, disayangi oleh Allah, bisa berangkat pergi haji, bisa berangkat pergi umrah, diberikan rizki yang halal dan wasilah untuk berbarokah, dikabulkan hajat-hajatnya. Wala hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Makasih banyak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang lihat video ini bisa ditakdirkan berziarah ke Baitullah, berdoa tujuh turunan keluarganya melaksanakan ibadah haji dan umroh dan ziarah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita tengah berada di makam Ibrahim. Kalau Allah tidak menutup cahaya nur yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka cahaya nur makam Ibrahim akan menerangi seluruh alam jalan raya. Sana sofa tuh, Ustaz sofa kayak seperti ini. Hijau tuh, lari kecil di sini, lari kecil yang ada lampu hijau. Ini pilar hijau namanya nih, pada lari public pier. Waktu tegar nama gajah. Bukit Sofa dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nurul Iman Travel sedang melaksanakan buka puasa bersama di Masjidil Haram. Alhamdulillah.
Bagaimana Ustadz, makanannya nikmat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya itu ada sedikit hadiah dari Nurul Iman Travel. Untuk buka puasa. Gak apa-apa Mi, sekali-sekali kita ngerasain jadi orang susah. Jadi orang berlebih terus kita. Iya. Bagaimana Pak? Sehat Pak Isman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya beliau pokoknya apapun energinya yang penting di Baitullah kita semua bahagia. Amin. Gimana Ustadz Dika, ini Ustadz paling sabar di dunia wal akhirah. Alhamdulillah ini dia mudiru makhat kita waliullah. Nikmatnya. Bagaimana yang mulia? Nikmatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalami. Pada hari ini hari Jumat tanggal 14 April 2023, kita akan melaksanakan Umroh Akbar yang insya Allah alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan Lailatul Qadar. Insya Allah malam ini kita akan melaksanakan Umroh Akbar bersama Travel Nurul Iman. Insya Allah ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT sebagai penggugur dosa, karena umroh dan umroh yang berikutnya adalah sebagai penggugur dosa, dan insya Allah Allah membersihkan jasmani, rohani dan hati kita yang busuk ini seperti halayak besi yang mengkarat jadi bersih. Dan umroh ini spesial bersama ahlul baitnya Rasulullah SAW, Habib Hasan Rasulullah, Habib Ahmad Waliullah, putra mahkotanya Zainal Kamil Al Habib Segaf bin Mahdi Syekh Alhamdulillah. Semoga kita dijadikan umat Rasulullah SAW. Teman-teman yang lain dekat. Amin, amin. Dan jangan lupa ini ada Ustadz Adi Hidayat ya. Insyaallah Ustadz Adi Hidayat akan mendampingi kita. Insyaallah beliau ini namanya Ustadz Uli Nuha, tapi kalau kita panggil Ustadz Adi Hidayat, karena beliau juga hafiz Quran. Sampai pojok kanan, pojok kiri, atas bawah, kiri sebelah kanan ada semua. Kita doakan beliau insyaallah beliau selalu berrahmat. Ustadz Adi Hidayat. Tapi enggak ditelepon. Enggak apa-apa, jangan. Saya lagi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah di mana nih? Nah, sudah pasti sudah tahu dari depan nih Makkah. Ka'bah Al-Mukarram, ya Allah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa berangkat. Amin, ya. Amin. Bisa berangkat ke sana, anak-anak muda beriman, keluarga Andika, semua keluarga semua bisa pergi haji, amin, bisa pergi umrah. Amin, amin ya Allah, amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah di Mekah, pas di depan Ka'bah. Sholatnya dari duhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah. Istimewa ya. Istimewa di malam bulan Ramadan, hari Kamis, malam Jumat. Ya Jumat ya. Mudah-mudahan Allah terima amal dan ibadah kita ya Allah. Amin, ya Allah. Susah payah, kerja keras karena amin, mencintai Allah dan menyayangi oleh Allah. Amin, amin, Allah, ya Rabbal Alamin. Ka'bah. Mana Ka'bah? Ya, hari ini kita sahur buka puasa dengan gonam di Cikgu. Oh, apa? Buka paling bagus. Iya. Oh, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Oh, ini Pak. Tabaik Allahumma umratan. Tabaik Allahumma umratan. Tabaik Allahumma umratan. Tabaik Allahumma umratan. Syari. Syari. Wabah syari. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Ya Allah, ya Allah, untuk berihram, untuk berihram. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, nawaitu umrata, umrata. Fahramtu, fahramtu. Biha, biha. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Allazi sakhkhara lana hadza, sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna, wa ma kunna lahu mukrinin. Mukrinin. Wa inna illa, wa inna illa rabbina, rabbina lamunqalibun, lamunqalibun. Allahumma, Allahumma inna nas'aluka, inna nas'aluka fi safarina hadza, fi safarina hadza albirra, albirra wattaqwa, wattaqwa. Wa minal amali, wa minal amali ma tardha, ma tardha. Allahumma, Allahumma hawwin alaina, hawwin alaina safarana hadza, safarna hadza. Watwi anna, watwi faharrim luhumuna, faharrim Allahumma wa harrim luhumuna, faharrim wa basharatana, wa basharatana ala nar. Allahumma, Allahumma habib ilaina, ilaina imanan, imanan wa zayyanhu, wa zayyanhu, wa zayyanhu qulubina, qulubina wa karrih ilaina kufra, bi ahdika wa tibaan, bi sunnati, sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, Allahumma inna nas'aluka, inna nas'aluka afwan, afwan wa afiyah, wa afiyah wa mu'abadan, wa mu'abadan da'imatan, da'imatan fi dini wa dunya wal akhirah, wa dunya wal akhirah wal fawza fi jannati, fi jannati wa najata, wa najata minan nar. Kang Dika mana suci tambahnya kan daya dan memperoleh manfaat dan kemampuan, dan kemampuan untuk menolak bahaya, bahaya kecuali pertolongan Allah, pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi dan maha agung, maha agung. Salawat dan salam, salawat dan salam bagi Rasulullah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertawaf, aku bertawaf karena beriman, beriman kepadamu, kepadamu membenarkan kitabmu dan memenuhi janjimu, dan memenuhi janjimu dan mengikuti sunnah nabimu, dan mengikuti sunnah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada asyhadu an labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. Allahu akbar.
Thank you.